ujian vital itu kan nggak boleh ya ada orang massa berkumpul banyak. Kenapa mesti kayak gitu gitu? Jadi ya saya sedih karena apa? Kayak ada yang janggal gitu. Jadi sedih juga. Ya, kita ini warga negara mau menyuarakan pendapat kita, ekspresi dijamin oleh undang-undang, dan gerakan relawan ganti presiden ini konstitusional, nggak melanggar apa-apa gitu. Kenapa mesti sampai kayak gini sih?